Muhammad Namina Binul Hadina Bimakkah Miminuru Satu'al Madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Salah satu alamat besar hari kiamat adalah datangnya Dajjal. Apa makna Dajjal itu? Jadi Dajjal Dajjalun. Setelah Imam Mahdi datang, Nabi Isa datang, kemudian Dajjal, siapa? Setelah Imam Mahdi, Dajjal dulu, baru Nabi Isa dan seterusnya. Maka terjemah Dajjal, Dajjalah, artinya bahwa Dajjalah orang telah berbohong. Dibawa dalam siga mubalaghah itu namanya Dajjalun. Ya, seseorang yang banyak berbohong atau pembohong besar. Karena Dajjal itu adalah pembohong besar. Apinya adalah air, airnya adalah api. Kemudian di mana dia lewat, tanah yang gersang jadi subur. Dengan izin Allah, suruh langit turunkan hujan. Itu hujan jadi turun. Kemudian di mana dia lewat, tempat susunya kambing, sapi, unta dan lain-lain sebagainya itu yang kosong, saat dia lewat jadi penuh semua. Tadi apa? Penuh semua. Jadi sihir tingkat tinggi, membohongi orang. Itulah disebut dengan Dajjal. Sekarang pembahasan siapa saja yang na'udzubillah kelak kalau hidup berjumpa dengan Dajjal menjadi pengikutnya. Jelas fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat menakutkan. Dari zaman Nabi Adam alaihi salatu salam sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi salam, tidak ada satu nabi yang datang melainkan selalu memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah Dajjal. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi salam dalam setiap salatnya itu beliau selalu memohon agar supaya dibebaskan dari fitnah Dajjal, padahal beliau adalah orang yang sudah dikasih garansi. Nomor satu, tidak jumpa Dajjal. Yang kedua, kalaupun jumpa, tidak berpengaruh itu fitnah Dajjal ke atas Rasulullah. Tetapi beliau tetap berdoa. Maka pertanyaan, pada saat Dajjal datang, orang-orang saat itu hidup dengan dia itu, siapa saja yang jadi pengikutnya? Siapa saja yang jadi pengikut? Pengikutnya. Pengikutnya banyak. Tetapi salah satu ciri orang yang akan mengikuti Dajjal, salah satu sifat kelompok orang yang akan mengikuti Dajjal itu adalah orang yang suka berbohong. Di mana-mana berbohong. Bohong individu. Si Zaid bohong sama Umar. Lebih parah lagi dari itu, bohong atas nama para ulama. Seperti mana orang-orang Wahabi. Bagaimana ditulis oleh Syekh anak kitabnya itu? Syekh Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Jamil Harari Al-Syaibani Al-Badari Al-Mufti Harar Mufti. Oleh itu dalam kitabnya ini bahwa karena orang Wahabi itu suka berbohong. Bohong, salah satu kebohongan yang mereka buat adalah kebohongan tingkat tinggi. Contohnya apa? Imam Syafi'i tidak mengatakan Allah di arsy. Mereka mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan Allah di arsy. Imam Abu Hanifah tidak berpendapat Allah di arsy. Mereka mengatakan Imam Abu Hanifah berpendapat Allah di arsy. Begitu juga Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik. Kata-kata Imam Malik itu bukan seperti yang dinukilkan sama orang Wahabi itu. Tapi yang betul dari Imam Malik apa? Dulu kita sudah sampaikan ya. Saat beliau ditanya mengenai
al-istiwa atau ar-rahmanu al-arshistawa. Kata beliau, al-istiwa ma'lumun wala yuqalu an kaif, wal kaifu anhu marfu'un. Bukan kata Imam Malik, wal kaifu majhulun, itu fitnahnya Wahabi, bohong. Apa bedanya wal kaifu majhulun dan wal kaifu anhu marfu'un? Nomor satu, ditanya mengenai istiwa, kata beliau, istiwa, al-istiwa ma'lumun, maksudnya di dalam Al-Quran sama orang tahu ada itu ayat. Tapi jangan bahas masalah kaif. Kenapa? Wal kaifu anhu marfu'un. Karena kaif itu dinafikan dari Allah. Apa maknanya? Ya, Imam Malik tidak berpendapat bahwa Allah di arsy, sebagaimana klaim orang Wahabi. Tetapi Imam Malik berpendapat sebagaimana pendapat-pendapat kebanyakan dari salafus salihin. Kenapa? Salafus salihin, bahwa mengenai ayat istiwa itu kita yakini. Tetapi jangan dibahas mengenai keadaan sebagaimana keadaan Allah, sebagaimana terjemah yang salah yang digunakan oleh orang-orang Wahabi. Paham tidak? Maksudnya ayatnya betul, tetapi makna ayat kita serahkan sama Allah tanpa meyakini bahwa Allah bertempat, Allah berarah, Allah terikat dengan waktu. Seperti itu. Maka fitnah-fitnah Wahabi. Kemudian fitnah mereka lagi, jelas-jelas empat imam itu membagi bid'ah menjadi dua. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Belakang ini mereka gembar-gemburkan lagi. Mereka berusaha menjelaskan apa yang disampaikan oleh para a'immah itu lewat kepahaman mereka, tujuannya untuk membodohi umat, membohongi umat. Jelas-jelas pembahasan mengenai bid'ah terbagi menjadi dua ini sudah disampaikan turun-temurun. Imam Abu Hanifah punya murid, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad, Imam Zuhur. Kemudian mereka punya murid, disampaikan sampai sekarang termahfuz dalam kitab-kitab Hanafi, Hanafiyah. Begitu pula Imam Malik rahmatullah alai, kemudian Imam Syafi'i rahmatullah alai, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alai. Jadi pendapat mereka itu mereka jelaskan kepada murid-murid mereka, dan murid-murid mereka mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan kepada muridnya. Jadi bukan seperti orang Wahabi hanya baca kitabnya orang, pahamnya paham mereka. Bukan seperti itu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak punya sanad keilmuan. Contohnya apa itu? Salah satu ulama besar mereka yang mereka ulamakan itu Syekh Nasruddin Albani. Syekh apa? Ustaz Nasruddin Albani ini kan tidak punya guru hadis. Tidak punya sanad hadis yang ittisal sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad fikih juga tidak ada. Cuma dikasih sedikit kelebihan sama Allah, belajar sendiri. Diangkatlah oleh orang Wahabi sebagai guru besar. Otomatis apa yang terjadi? Nanti mereka membaca kitab-kitab para imam terdahulu. Lewat faham mereka, bukan faham para imam itu yang disampaikan kepada murid-muridnya. Akhirnya banyak kebohongan mirip-mirip dengan itu, dengan Ahlun Nujum itu. Mirip-mirip. 199 bohong, satunya betul. Jadi yang betul itu dicampur dengan banyaknya bohong. Atas dasar itu Syekh Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Yusuf tadi boleh sampaikan bahwa mereka ini adalah salah satu firqo yang akan menjadi pengikut Dajjal. Kalau mereka dengar apa saya bilang, ya tidak percaya. Mereka bilang saya bohong, saya fitnah. Kenyataannya tidak seperti itu. Ya mereka seperti mana disampaikan tadi. Untuk itu lihat kitab-kitab yang dari Arab Saudi, dia tidak mendunia. Dia tidak apa? Tidak mendunia. Dari Arab Saudi tidak mendunia. Apalagi karangan mereka sendiri atau karangan para a'immah yang sudah ikut campur di dalamnya guru-gurunya orang Wahabi itu.
Di Indonesia sendiri ada beberapa ulama yang punya tugas untuk mensortir setiap kitab yang masuk dari luar negeri. Tahun 2013 atau 14, saya duduk dalam satu majelis, saat itu saya masih di Jawa. Maka ada ulama yang hadir dalam majelis itu adalah salah satu dari mereka yang punya tugas untuk mensortir setiap kitab yang datang dari luar negeri. Ini kitab-kitab mazhab itu, misalkan mazhab Syafi'i, tafsir dan sebagainya. Kenapa? Banyak melakukan tahrif, perubahan, pelencengan kepahaman, pelencengan makna, yang cocok diambil, yang tidak cocok dibuang. Atau seminim-minimnya adalah cara pandang atau paham itu dirubah sesuai dengan pahamnya mereka. Jelas nih. Maka Wahabi bersamaan dengan Wahabi itu ada Syiah juga. Na'udzubillah min dzalik. Sikil bakal jadi pengikut Dajjal. Kemudian orang Yahudi juga. Orang apa? Yahudi juga. Kalau orang-orang Nasrani itu, kalau sudah datang Nabi Isa alaihi salatu salam, mereka tertolong. Tertolong apa? Semua akan tinggalkan agama batil mereka dan masuk semua ke dalam Islam itu. Jadi kalau orang-orang Nasrani itu hidup sampai datangnya Nabi Isa alaihi salatu salam, itu satu keberuntungan bagi mereka itu. Nah, saat itu tanpa ragu, karena Al-Quran telah menjelaskan itu. Jadi orang-orang Nasrani kalau hidup sampai datangnya Nabi Isa alaihi salatu salam, satu keberuntungan bagi mereka. Yang kasihan meninggal sebelum datang Nabi Isa. Seperti itu. Okay. Maka kita bersyukur kita tidak jadi bagian dari fitnah Wahabi. Masuk dalam fitnah Wahabi. Fitnahnya sekarang banyak-banyak. Apalagi kadang-kadang di tempat-tempat kita itu stok ulama astawaja itu sangat minim. Kalaupun ada hanya mbak imam, tetapi tidak bisa menjelaskan kepada umat, menjawab fitnah-fitnah Wahabi itu. Menjelaskan kepada umat mengenai fitnah Wahabi. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak sedikit orang-orang aswaja yang termakan fitnah mereka dan tinggal ajaran yang tinggalkan ajaran lurus masuk ke ajaran yang sesat itu. Semoga Allah lindungi kita dari fitnah Wahabi. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.